Banyak-banyak. Rajin. Dikoyakkan, dipisah
Nagado. Sebenarnya yang cikgu nak tunjukkan, apabila tak ada perpaduan, apabila orang melakukan sesuatu yang macam tu kepada perempuan kita, kita pasti akan berasa sedih. Dan kita rasa macam bukan rakyat Malaysia, betul tak? Betul tak? Sampai hati dia buat macam tu eh. Okey, apa tu? Jangan kecam cikgu eh. Cikgu tunjuk contoh satu. Saya ni formalis. Kita sepatutnya menyayangi perpaduan kita, betul? Hari ini kita akan membincangkan tentang kepentingan ataupun kita boleh kata apa? Faedah ataupun kebaikan atau kepentingan apa? Jadi, apa pentingnya, apa baiknya jika kita ada perpaduan kaum? Siapa nak sebut? Ya, bagus. Baik, kita tengok yang tidak ada kekurangan di antara perpaduan kaum. Ya. Dapat memajukan negara. Dapat memajukan negara. Memajukan negara. Dapat memajukan negara. Ya. Kita kena banyak. Tidak mudah tidak mudah dijajah oleh negara lain. Okey, bagus. Lagi. Ada buat kawan. Apa lagi kepentingan? Kebaikan bila kita ada bersatu padu. Boleh meningkatkan pasaran di Malaysia. Okey, bagus. So, kawan kamu tadi sebut tentang negara kita tak dapat dijajah, betul? Itu sebenarnya berkaitan dengan kestabilan politik. Maksudnya kerajaan kita kukuh. Negara lain tak dapat nak suka-suka hati lawan kerajaan kita, betul? Tiba-tiba dia datang bunuh Sultan, bunuh Agong, bunuh Perdana Menteri, bunuh Dr. Mahathir. Jadi negara kita sebenarnya ada kestabilan politik. Yang kedua, kawan-kawan sebut tadi tentang pasaran ekonomi. Jadi bila kita ada perpaduan, ekonomi kita sebenarnya dapat ditingkatkan. Lagi, tadi kamu sebut tentang apa ni, Chris? Tidak akan berlaku peperangan antara kaum. Maksudnya, rakyat Malaysia boleh hidup secara bersatu padu. Ada aman tak? Ada keamanan tak? Ada. Ada harmoni tak? Ada. Okey. Jadi sekarang ni ada beberapa benda yang kamu dah sebut tadi. Jadi kita akan buat beberapa aktiviti hari ni. Right. Sebelum itu, mari kita tengok apa yang kita kena buat. Okey. At the end of this lesson, pada akhir kelas ni, kamu kena apa? Saya dapat apa? Okey, sama-sama baca. 1, 2, 3. Berapa kata minda kamu perlu buat? Satu. Dalam kata minda tu kena ada apa? Ayat apa? Maksudnya ada berapa ayat? Empat. Okay. Benda ni semua kamu dah belajar kan, betul tak? Sebenarnya cikgu dah belajar, betul? Okay. Ayat topik kamu perlu berikan fakta. Ayat kuraian. Jangan cikgu. Fakta, bagikan kesan. Okay. Bagi tahu kesan, kebaikan, punca-punca. Boleh? Benda-benda tu kamu kena kuraikan. Ayat contoh. Bagi contoh. Berapa contoh yang terbaik? 5. Kurang ada berapa contoh? Ada 3. Kurang-kurang ada 3. 3 contoh lah. Kalau tak boleh pun 2. Boleh? Dan alat terakhir sekali. Okey. Ayat harapan eh. Ayat penegas kamu balikkan harapan ataupun cadangan, saranan. Boleh? Okey. Jadi dalam ayat contoh. Okey, kalau ayat fakta tak ada lah. Kamu terus. Cikgu akan bagikan kamu fakta nanti. Okay, ini adalah fakta kamu ataupun isi penting, boleh? So, isi penting akan
akan menjadi ayat ke ayat topik kamu, boleh? Isi penting akan menjadi ayat ke ayat ke topik. Dan ayat yang kedua, perlu ada ayat huraian. Jadi kamu nak mula tu, kamu boleh gunakan contoh-contoh ni lah. Hal ini demikian kerana hal ini terjadi kerana hal ini disebabkan oleh dan sebagainya, boleh? Okay, kemudian ayat yang ketiga, perlu ada ayat contoh. Ayat contoh. Jadi kamu boleh gunakan apa? Misalnya banyak banyak ayat-ayat nak menggunakan contoh, betul? Okay, jadi ayat-ayat ni cikgu nak nampak dalam kamu punya isi nanti, boleh? Dan akhir sekali kamu bagi ayat kepada penegas. Jadi penegas nak gunakan macam mana? Lepas tu pula tulis apa? Oleh itu saja. Oleh itu, tanda kena-kena bagi apa? Yes? Okay. So, oleh itu perlu bagi saranan ataupun cadangan ataupun harapan kamu. Kita perlulah apa-apa supaya apa-apa, boleh? Okey, semua faham ke? Okey, dalam 5 jari setakat mana kamu faham? Okey, jadi berapa ayat kita perlu buat nanti? 4 ayat. 5? Macam 5? 4 kurangnya 3. Ayat topik tulis apa? Boleh isi? Isi penting. Ayat huraian? Isi tak penting. Hari ini demikian, bagi tahu apa kesan ataupun sebab. Contoh? Berapa contoh? 2. Dan akhir sekali kena bagi apa? Harapan. Okey, bagus. Okey. Nanti setiap kumpulan kamu perlu menulis ataupun membuat satu peta minda, betul? Peta minda kamu di tengah-tengahnya perlu ada isi penting yang cikgu akan bagi kamu. Sebagai contoh, isi penting yang pertama, kebaikan berpaduan ialah ekonomi negara dapat ditingkatkan. Jadi ini di tengah. Boleh faham tak? Tapi cikgu tak nak kamu lekat ni, cikgu nak kamu tulis. Boleh? Tulis dalam peta minda yang telah ada ni. Kemudian ayat topik, tulis ni. Cikgu, saya dah ada dah. Saya pun ada dah. Saya duduk depan ni. Saya depan. Duduk depan. Terima kasih.
Thank you.
Kalau
dalam ni mana nanti ini lah panjang ini depan ni dah kalau ni satu sampai sana dekat lah asal tak dia orang ada dulu dulu kalau kau ni tiga tepi panjang lah jadi betul saya tak ada apa yang banyak ni mungkin kita masuk besar Amira, Amira besar ni. Yeah, that's good.